buat teman-teman yang ingin menyeberang di pelabuhan Bakahuni. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat dan beraktivitas di malam hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Semoga teman-teman yang dalam perjalanan mudik diberikan keselamatan dan kelancaran di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas buat teman-teman dan arahan petugas lalu lintas agar selamat sampai tujuan buat perjalanan teman-teman. Saat ini saya berada di pintu masuk loket scan barcode tiket dermaga eksekutif ya. Untuk kendaraan pribadi ini masih lancar ya buat teman-teman yang mau menyeberang malam ini di dermaga eksekutif. Silakan masih lancar, masih lengang ya. Dermaga eksekutif maupun dermaga reguler itu masih lengang, masih lancar buat menyeberang teman-teman yang ingin mudik atau dalam perjalanan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Ini jembatan penyeberangan orang atau JPO ya, JPO baru buat menghubungkan dermaga eksekutif ke loket pemesanan tiket online. Dari terminal sampai ke terminal dermaga eksekutif. Kapal Poteng 5 lagi bongkar. Aktivitas bongkar-bongkar mendominasi kendaraan pribadi dari Pelabuhan Merak. Malam ini mendominasi banget untuk kendaraan bus, teman-teman, di dermaga eksekutif untuk kapal Potling 3 ya. Ada Sinar Jaya, Sweet Class, Aneka Jaya. Nurul Huda. Ada Kensia Trans. Untuk cuaca malam ini anginnya masih kencang banget. Untuk langitnya cerah teman-teman. Dermaga 1 ya teman-teman ya.
Ini dermaga 1. Untuk kendaraan pribadi masih mengalir-mengalir, belum ada penumpukan. Masih lancar ya. Dermaga 1 juga ada bus. Dermaga 1 ada kapal Kirana 2. Aktivitasnya muat-muat. Buat teman-teman yang ingin menyeberang di pelabuhan Bekasi. Wow. Buat teman-teman ya, saya ulangi lagi buat teman-teman yang ingin menyeberang malam ini atau besok malam, kemungkinan masih seperti ini kondisinya teman-teman. Masih lancar ya. Satu kapal habis, satu kapal habis. Untuk kendaraan truk masih mengalir-mengalir teman-teman. Mendominasi kendaraan truk sedang. Begitu juga di dermaga eksekutif. Kendaraan bus, kantong parkirnya sudah habis, sudah kosong. Ini JPO baru ya teman-teman ya, JPO baru yang baru dipasang atau baru selesai renovasi. Untuk menghubungkan dari dermaga atau dari gedung eksekutif sampai ke dermaga 1, menyambung terus langsung ke loket atau ke terminal ya.
Dermaga 4 ada kapal Jagantara, teman-teman. Dermaga 6 ada kapal Raja Rakarta. Dermaga 3 ada Wira Berlian. Sampai di sini dulu pantauan kita malam ini, teman-teman, di seputaran Pelabuhan Bakauheni. Malam ini masih lancar ya, teman-teman ya, masih lancar, lengang, kondusif. Buat teman-teman yang ingin menyeberang malam ini dan besok, insya Allah lancar, teman-teman ya, masih lancar. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak untuk di perjalanan atau di jalan buat teman-teman yang dalam perjalanan mudik atau pulang kampung. Patuhi rambu-rambu lalu lintas atau arahan petugas di Pelabuhan Bakauheni agar terkendali aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bakauheni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua.